Hai, Assalamualaikum. Kembali kita kepada episod kita yang kedua. So, episod hari ini adalah untuk kita mengimbas kembali kenangan dulu semasa kita kehilangan gigi susu. So, mungkin kali ini information ini adalah untuk ibu bapa di luar sana dan juga kepada adik-adik yang sedang menonton video ini untuk kali pertama. Baik, selalunya kehilangan gigi ini biasanya bermula pada usia kita 6 tahun. So dulu masa kita tengah main lompat-lompat dengan kawan-kawan, masa kita termakan, tergigit ayam, tiba-tiba gigi tercabut. So itu adalah perkara biasa. So gigi susu ni akan tercabut untuk memberi ruang kepada gigi kekal untuk keluar. Jadi yang menjadi masalahnya ialah bila gigi kekal kita tumbuh, lepas tu patah. Lepas tu dia tak akan keluar lagi gigi apa pun lepas tu. Baik, kepada adik-adik kita yang baru kehilangan gigi susu, tak apa, relax-relax je, tak ada masalah. Sebab apa tahu? Sebab adik-adik dah mula membesar. Dan bila gigi dewasa ini tumbuh, dia akan kekal dengan kita sepanjang hidup kita. Baik, kepada ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana, ada beberapa perkara yang akan terjadi akibat kehilangan gigi susu ni. Ada beberapa lah. So antaranya seperti gigi susu ni, gigi kekal ni yang tumbuh, dia akan tumbuh secara tidak teratur. Mungkin itu menjadi perkara yang pertama. Pertuturan anak-anak mungkin akan mula terganggu. Itu yang kedua. Pemakanan dan pertumbuhan juga mungkin akan terganggu. Dan anak-anak kita mungkin akan rasa kurang keyakinan diri sikit. So sekiranya gigi anak-anak perlu rawatan, segera untuk pergi ke klinik pergigian yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan daripada doktor gigi yang lebih pakarlah. So jangan tunggu lama-lama tau. Nanti gigi tu dia perlukan rawatan yang lebih lanjut. So baik, nak tahu tak apa yang akan jadi bila gigi kekal kita hilang? Nak tahu kan? Baik, kalau nak tahu, kita jumpa minggu depan pula ya. Itu saja daripada saya. Saya Faris Hakim, ikon gigi komuniti anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Senyum sikit. Comel kan?